Halo semuanya, kembali lagi dengan Sendian Res Gaming. Teman-teman, jadi banyak banget yang komen, "Bang, cara pasang busuri gimana? Pasang busuri gimana?" Sampai hah, kayaknya pihak DBS juga panas gitu loh. Nah, tapi sebelum lanjut video ini, subscribe dulu channel ini, coy, karena sebentar lagi kita udah mau 500 ribu subscriber, coy. Jadi subscribe sekarang juga, tembusin 500 ribu subscriber di hari ini, coy. Oke, nah jadi inilah dia, coy. Untuk Bus Simulator X, karena untuk menjawab banyaknya permintaan untuk penambahan busuri di game Bus Simulator X, akhirnya pihak IDBS menyetujui permintaan tersebut dan menambahkan fitur busuri itu, coy. Karena kayaknya kemarin pihak IDBS lupa mungkin ya, karena ini tuh kayaknya nggak susah gitu loh ngebuat fitur ini. Tapi kenapa IDBS nggak ngebuat kemarin? Mungkin lupa mereka kalau menurut gue ya. Nah, jadi gimana, coy, untuk penambahannya ini? Kita lihat aja sama-sama. Nah, jadi terus ini katanya interface-nya juga diperbaiki banyak lah. Oke. Nah, tuh dia keren banget. Basuri tuh ya, penampakan basurinya tuh. Kalian lihat tuh banyak banget di bawahnya, sekalinya nambahin basuri nggak nanggung-nanggung di base nih. Kemarin yang minta basuri, ayo kalian kapok lah gitu kan. Nah, ini kita coba lihat dulu suspensinya, kita atur dulu, coy. Oke, kita ceperin lah, kita ceperin ceper-cepernya dulu. Kok kayak sama aja ya? Ini yang paling tinggi, terus ini yang paling ceper. Memang nggak terlalu kelihatan jauh sih. Cepernya nggak yang langsung ceper banget kayak di busit gitu loh. Oke, ini dia udah kita pasang. Terus kita coba langsung play di online mode. Kita mau lihat dulu online-nya ini worth it atau enggak. Karena perbaikan juga nih untuk mode online-nya, coy. Nah, jadi langsung kalian update aja. Rame ya, rame banget. Tapi yang paling rame ini 12 room. Langsung kita masuk, boom. 12 room, 12 orang di room ini. Online gak ada basuri ya, kayaknya. Gue sampai bingung bus gue yang mana, coy. Kembar semua liverynya. Tuh ada yang livery keren sih tuh. Haryanto, coy, dia masang nih di mana nih? Tuh. Ups, ditabrak karena ada player baru ya. Tapi ini jujur keren banget, coy. Parah. Terus basurinya di mana, Bang? Oke, tunggu. Oh, kalau mode online ini kayaknya basurinya belum muncul gitu ya kan. Nah, kita langsung munculin aja si basurinya, berarti kita harus pakai di offline mode. Wow. Itu apa? Traffic kah itu? Oh, bukan, gue kira traffic, coy. Wow, ternyata player ugal-ugalan juga. Ini rame banget, Pak. Sumpah rusuh-rusuh. Rusuh, coy, kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Aduh. Tapi di mode mabar kok belum ada basuri ya? Wah. Kocak juga, kita kan mau ada mabar sambil pakai basuri gitu loh. Tapi ini the best sih, bener-bener kacau, coy, ini mabarnya tuh bocil epep semua kayaknya ini. Nah, yang belum punya liverynya sama, coy, gue juga belum punya, nanti kita bakalan share lah supaya kita itu bisa main pakai livery keren gitu loh. Tuh kayak Haryanto yang di sono tuh kan kece. Ini ada bus apa lagi nih? Ini Haryantonya. Oke. Wow, jujur nih mode online-nya enak banget, coy. Asli rame banget roomnya. Tuh. Haryanto rusuh. Oke, kita gaskan lah, coy. Kita tipis-tipis. Aduh. Please lah, jangan nabrak-nabrak, cil. Kita cuma mau berkendara dengan tenang aja gitu loh. Kenapa kita harus dirusuhin begini, Pak? Ada, sumpah. Gak bisa gue berkendara dengan tenang ini jadinya. Oke, kita jalan lah. Kita mau menjauh dari rombongan. Pada ke Monas ya mereka. Aduh, lampu jalan dimana-mana, Pak. Nah, jadi untuk mode online-nya aman. Bisa kalian lihat sendiri mode online kita aman. Gak ada nge-lag juga. Cukup enak lah di versi ini. Semuanya pada ke Monas tuh, coy. Oke, kita coba keluar dulu karena kita mau tes basurinya gimana, coy. Kita mau tes basurinya dulu karena di sini tuh nggak ada basuri. Tapi FPS-nya suka drop ya tuh, dari 40-50 tiba-tiba ke 16 tadi, coy. Oke, kita kembali ke garage dulu, kita mau tes basurinya. Wah, FPS drop, coy. Hati-hati handphone-handphone kentang, dan ini jujur lumayan panas handphone-nya, coy. Oke, kita play. Nah, ini dia offline mode, kita gaskan ke dalam gameplaynya gitu loh. Kita mau lihat ada apa lagi basurinya. Loh, kok nggak ada ya? Kok basuri kita nggak ada, cuy? Kayaknya harus beli lah mungkin ya.
kita kembali dulu. Karena Basuri kita nggak ada, men. Itu di gambar situ belakang Basurinya banyak, cok. Oke. Di mana? Oh, ini stone. Nggak ada settingannya. Kita select. Oke, livery suspension. Oh, special horn. Oh, ini dia. Cara mengaktifkan Basurinya itu kalian watch it ya, coy. Klik yang merah itu, coy. Ini buat nanti yang nggak muncul Basurinya, kalian watch it ada, coy. Karena ini ngemunculinnya ternyata harus begitu, coy. Nggak bisa langsung auto muncul gitu di updatean ini. Gue kira kayak langsung auto aja, ternyata nggak, coy. Oke, kita langsung watch it. Nah, jadi nanti ketika kalian udah selesai, itu bakalan muncul seperti ini, coy. Basuri V3 is ready to use. Oke, kita langsung oke. Terus kita langsung play. Seharusnya di mode mabar udah muncul juga kayaknya, kan. Kita play dulu lah, coba di offline dulu, coy. Kita mau tes dulu, nanti kita tes di mode mabar deh. Kita cobain semua, coy. Supaya mau ngetes Basuri V3-nya katanya udah ready. Buset, sekali nonton iklan langsung dikasih Basuri sebanyak ini, pak. Wow, parah nih, kalian langsung mabuk Basuri nih, coy. Kita tes sama-sama, coy. Ini yang pertama ya. Ini suara Basuri yang pertama cukup-cukup gue suka. Ini yang kayak biasa gitu loh. Yang kedua, wow, keren kan. Ini Basurinya banyak banget, coy. Mabuk kalian, coy. Itu yang kedua, ketiga. Wih, ini yang di band Opasin Intro, yang DKI itu. Ups, itu yang ketiga. Oke, yang keempat. Kalau mabar seru nih, auto berisik semua gitu kan. Wih, itu dia yang keempat, coy. Cukup panjang ya. Kelima. Wih, seru banget, coy. Wah, ini banyak banget, coy. Oke, keenam. Banyak banget, asli ada 20, coy. Gue sampai anget dengernya. 20 ke 7, coy. Tuh, kayak suara Basurinya juga kayak asing-asing gitu loh. Yang paling sering gue denger yang pertama aja, coy. Yang ke 8. Tuh, kayak lagu-lagu yang dijadiin Basuri loh. Yang ke 8 nih. Ke 9. Oke, ke 10. Cuman ini lagu-lagunya lagu-lagu yang biasa didengar sih memang. Cuman kayak, wah, ngep juga kalau dikasih sebanyak ini. Ke 11. Waduh. Ke 12. Aduh, ke 13. Banyak banget, pak. Wah, full Basuri di dalam video ini setengahnya, coy. Ke 14. Tapi lagu-lagunya enak-enak sih Basurinya. Cuman ya karena banyak kayak enak juga gitu. Gue kira kayak dikasih 3 atau 4 biji, coy. Ternyata banyak banget, coy. Nah, jadi itulah, coy, sampai 14 aja. Sisa 6-nya kalian cobain sendiri, coy. Ini berarti udah bisa dipakai mabar Basurinya karena keren banget, coy. Thank you semua yang nonton sampai selesai, dan sampai jumpa dengan gue di video-video berikutnya.